annual fashion show Manja Hijab Ivan Gunawan 2024. Dan buat kalian ketahui bahwa Ivan Gunawan Cosmetic sekarang aku punya alis. Jadi kita punya panggung show kali ini from 1 to 10 berapa nilai lo? Busana ini beberapa tahun karena asik di televisi, tapi sepertinya aku akan kembali ke panggung aku yang dulu. Simple. Buat show di luar. Tapi lo ding 2 hari gak simple. Tapi ya, hebatnya model dulu ya. Itu di backstage gak ada keyword loh. Ya, jadi kenapa mereka hafal? Nah, di 2 hari itu tuh kita latihan. Udah pakai musik, kita harus tahu waktu hitungan musik ini. Karena kita munculnya nih, satu grup. Coba kita kalau zaman dulu. Jadi abis gue ganti baju, ada orang ngajak ngobrol. Pas gue balik, soalnya selesai. Lo ngapain lo? Guys, aku lagi ada di Hotel Borobudur, Jakarta. Ini momen-momen yang menegangkan karena kita akan masuk ke annual fashion show Manja Hijab Ivan Gunawan 2024. Thanks to Hotel Borobudur, Jakarta. Dan happy anniversary juga buat Hotel Borobudur, Jakarta yang tahun ini genap 50 tahun. Dan aku berterima kasih bahwa aku bisa dilibatkan untuk menjadi bagian di perayaan 50 tahun tersebut. Kita acaranya di ballroom. Kita mau... Mana Mas Fudi? Ini besok ada ini? Besok? Hah? Gak ada, makanya mau dipindahin. Oh, okay. Selamat siang. Yang kamu maksud tuh ini ya? Iya. Terus? Kan itu lihat ya, we are updating tuh. Makanya... Oh ini yang akan kamu ganti. Betul. Gantinya pakai apa jadinya? Pakai materi Prescon. Oh. Udah. Oh. Jadi ini Mas Fudi. Halo. Mas Fudi ini pokoknya seksi repot kita ada di sini. Aku mau masuk ke sini Mas Fudi. Kesini. Oke. Assalamualaikum. Kurang kenceng nih masang ininya. Iya belum. Ini nanti ada lampu dari dalam kan? Ini ada dua gambar sebenarnya Mas, yang ini sama yang pegang foundation, mau pilih yang mana? Pegang foundation aja deh, lebih sedap. Jadi besok akan ada booth Ivan Gunawan Cosmetic dan buat kalian ketahui bahwa Ivan Gunawan Cosmetic sekarang aku punya alis. Jadi kita punya produk baru yaitu Alicia. Apa namanya? Alicia Brow Pencil. Alicia Brow Pencil. Jadi kalau kemarin itu kita famous banget sama yang namanya Alicia eyeliner ya. Pertama eyeliner kan. Kita punya eyeliner, sekarang kita punya eyebrow. Nah, besok aku mau launching kompor SRY. Ini booth-nya. Cakep banget. Mana katanya bikin launch, di mana launch? Oke, salah nanya. Baik. Baru nanti. Ini tutup ini LED nanti, ya. Ini LED nanti nih. Ini nanti LED. Terus itu LED dia tetap ada di situ? Iya, di sini BRI kan. Hah? Di sini BRI. Enggak, tapi LED dia ada di belakang situ? Iya. Jelas gak sih? Enggak, gak bisa tutupin lagi. Karena gak bisa masuk ke dalam curtain itu. Gak ada tempat yang umpet lagi. Cantiknya, Yaya. Queen Yaya. Ini adverse-nya. Nah, nanti ikut tinggal ngobrol apakah perlu ada scroll buat makan ini, apa semua pasaran. Itu buat apa?
Kok ijo-ijo? Oh, yang ini untuk di nanti di depan. Instalasi. Instalasi. Mau warnanya ijo patungnya. Ya, nanti. Aduh, aku deg-degan deh, aku mau masuk ke dalam. Ini boleh diinjek enggak, Mas? Boleh. Boleh. Coba Mas Budi sebelum aku masuk ke dalam. Panggung show kali ini from 1 to 10 berapa nilai lo? Dari show yang udah-udah lo kan selalu bikin go show kan? Kalau buat konsep panggungnya 9,5. 9,5. Jadi aku tuh kan ini 7 tahun ya. 7 tahun aku bikin pagelaran. Tahun pertama itu saya ingat aku di JF3. Itu biasalah gitu. Tahun kedua itu sempat edan-edanan banget, itu di salah satu gudang, iya. di setting sedemikian rupa seperti hutan. Tahun ketiga gimana ya? Tahun ketiga kayaknya di ini, enggak di Pati Unus. Oh iya, di Halte. Iya, abis itu COVID. Iya. Abis itu kita bikin di Bandung. Abis iya, itu bener. Kita bikin di... Ya Allah, kok gue bolot ya? Pokoknya setiap tahun tuh konsepnya ada beda-beda. Nah, tahun ini konsepnya aku kasih nama Lights of Treasure. Jadi kalian lihat dong ini. Ini warna ini. Ya, ini warna yang bakal in di tahun ini. Jadi, kenapa aku pilih warna ini? Jadi, semua koleksi aku apabila berdiri di sini, dia akan... stand out. Ini nanti pintunya nggak ditutup, tetap di sini. Kan close itu dulu, close on public. Enggak, maksudnya tetap ini apa pintunya jadi gimana? Sementara ini. Tapi kalau kalian ingin videonya atau ditutup kain, itu better tutup kain hitam ya. Tuh, karena kalau udah buka, udah kelihatan nggak surprise. Oh, jadi ini kalau buka, ini nanti ada ambient lighting juga ada, di sini? Ada. Wow, yo. Wow! Itu lightingnya, sound systemnya akhirnya digituin. Iya. Dan ini kalau udah ada penontonnya lebih lucu kayak pasir kita duduk-duduk gitu, kayak enggak. Lu jangan cari gara-gara sama gue ya, siang-siang gue ngamuk ya. Akustik Pro. Jagoan aku sekarang. Kenapa lu? Sound system, lighting, beres. Beres nggak? Aman. Ya. Jadi ini ruangan nanti akan kesulap warnanya jadi warna ini. Wow. Ini besok pas kalau udah dicat semuanya sama Pak Parman, jadi nggak boleh model nginjek-nginjek ini. Netizen, asal kamu tahu ya, ini adalah panggung aku sebenarnya. Mungkin aku di televisi hanya sementara, tapi aku sempat ninggalin panggung busana ini beberapa tahun karena asik di televisi. Tapi sepertinya aku akan kembali ke panggung aku yang dulu. Kok itu goyang-goyang sih, Bob? Gun, kamu kan maunya gitu tadi ya. Apa? Di depan pintu masuk itu ada lightingnya tuh ambient, jadi jangan orang masuk udah ada ambient kuning dong. Kuning, tapi nggak pelak tipe kuning, cuman efek kuning aja. Ketika jadi masuk, wow gitu ya. Tapi itu pun nggak terang benerang, cuman gimana juga. Caranya orang masuk ballroom wangi? Gimana? Kayak itu, kayak yang dulu apa namanya si garis putih apa tuh masih kerja sama nggak? Emang wangi itu jadi ruangannya? Lumayan. Apalagi AC-nya nyala. Maaf ya, bro. Eropa kembali hadir ya. Hah? Eropa kembali hadir, Ngana ya. Eh, terus? Ini nanti di sini ada ketutupan dong? Ada. Jadi nanti tetap di sini ada background kuning, jadi nggak bocor gitu. Oh iya. Ini akses orang keluar. Ini wilayahnya makeup ini. Makeup and hairdo.
lagi aja mas kursi ininya. Ya, belum semuanya. Ini yang kau minta kan? Yes. Jadi mereka selesai make up, akan foto, kanan. Ini udah dibayar belum? Itu. Hah? Itu paketannya Parma kok. Oh. Jadi aku tuh kuncinya, kalau bikin acara, kalau udah masuk di RAB, terus ada penambahan-penambahan lagi, aku mau bayar. Ah! Bang, tutup. Ayo, mana bajunya? Di sana. Yuk, si gendut mana? Ada. Ayo, coba kesini biar aja. Pulang, iya. Halo! Ah! Gak bisa bilang aku. Ini koleksi kita, insya Allah koleksi 2024 sold out. Jadi nanti besok kalau model itu datang langsung dipakein itu ya. Kalian kerja besok semuanya pakai kaos kaki itu kalau mau pulang balik ke sana. Kalau mental, ruangannya di belakang. Gawangnya mana lagi Rangga? Kan Batia pesan 10. Barang sama itu nanti datang sama But. Hah? Barang sama But datang. Ini gawang sendiri ya? Ini gawang dari Manja. Bawa dari Bandung. Bawa dari Bandung, bawa dari Bandung. Nanti kan baju dari butik datang. Aku bawa ini nih, bawa tambahan-tambahan. Oh iya. Kalian siap pesen ya koleksi aku. Cakep banget, jangan lupa belinya yang asli. Mana patungnya? Selamat. Yuk, takinya enggak bawa ya? Bawa, bawa. Berhubung saya berkarir ya, jadi harus kerja di sini, kelarin di sini, selesai. Oke. Nih, ini kan acaranya kan pagi pemberkatan. Pas pemberkatan pakai tangan. Pas selesai pemberkatan, bikin yang itunya. Nah, ini kan ada buat badan nih. Jadi begini nih, Pak. Lihat dulu. Nih. Tuh. Nah, gini kan. Gini tuh. Ntar kan sana kesini. Iya kan? Nah, ini tinggal... tangan pakai ini. Enggak, aku mau. Nah, nih. Nih, tangannya ini aja nih, lihat. Iya. Tuh, yang depan tangan. Nih, gunting deh. Baju show, besok apa hari ini? Hari ini, Mas. Lagi, tadi lagi nunggu trolnya, Kak. Hah? Lagi nunggu troll, itu trollnya udah nyampe, Pak. Ini udah semuanya kegantung. Udah, Kak. Bagus nggak sih kalau mereka besok pakai sweater gini? Mau pakai jas aja ya? Oh, yang itu yang asernya, Kak. Uh-uh. Kayak mau olahraga nggak sih? Iya. Hah? Mendingan pakai celana. Bila besok ini kamu chat ke Mbak Tia dong. Kayaknya Asher jangan pakai ini deh. Kayak sporty banget, kayak mau jogging. Asernya udah kemeja hitam, kemeja putih. Kalau enggak kaos putih sama ini deh, kaos putih sama jas. Kaos putih sama jas. Nanti kita pakein scarf manja deh. Ada stok scarf manja apa yang kira-kira cowok bisa pakai 10 orang? Warna-warna netral betul. Netral aja, heeh. Uh-uh. Assalamualaikum.
sampai situ aja, Dut. Enggak, mundur. Iya, situ. Kak, scrubnya mau yang apa? Boleh. Nih, ini nih. Aja. Nih, ada 10. Ada. Nih. Coba pentulin situ dulu. Ini pegawai aku hebat, cuman ada kelebihannya dia enggak bisa jongkok tuh, susah. Kekurangan buat dia. Itu apa? Kekurangan. Oh, itu kekurangan. Balik, Cong. Atasnya mana? Atasnya itu. Oh, iya. Naik lagi. Naik lagi. Naik lagi. Oh. Nah, itu yang sana aku enggak pakai tuh. Yang ini. Iya. Cuma sini doang, kesungguh sini. Iya, maksudnya buat dasarnya itu kan. Dasaran yang V tapi, Bro. Ntar dia di kita jelujur di sini. Jadi nanti ujungnya kamu pakai ujung ini aja. Di bis lagi, jadi nanti tinggal di pas dia mau pakai di zoom, jadi dia malam tinggal dia buka. Yes, nanti untuk rambutnya berarti yang open hair yang di sini ya, di ini. Jadi virus kan ada virus. Yang nggak pakai kerudung sama sekali tuh, kayak si Sahida. Look pertama tuh nggak pakai kerudung, pakai ini ya? Pakai iya. Look 8 yang pakai iya. Orange. Look 8 ini aja nih. Nih. Coba di double. Oh, look 10, look 10. Coba ambil look 10. Bel coklat, Neng, ya. Oke, itu siapa? Look 10 tadinya pakai putih yang dari butik kan? Iya. Dia diganti pakai ini. Nih, coba. Look 34 itu mana? Pakai 20, pakai bunga-bunga biru. Pakai masih di butik. Masih ada di butik. Tapi lagi dipakai. Ditulis sama ini look 34, look 34. Teteh look 34. Itu biru berapa? Look berapa? Biru tadi 20. Look 10, look 10 mana? Udah ya? 10 udah. 10 udah. Nah, ini hitam. Hitam cuma satu ya? Hitam 2, pendek 1. Pendek 1, Mbak. Mana yang panjang mana? Ini yang panjang. Yang pendek yang segini. Mana? Di bawah. Masih di butik. Apa udah dibawa? Coba cek mami, bentar. Pengennya kalau enggak ini di look 35 ini. Coba ambil 35. Itu look 41 itu pakaiin di look 41 mana look 41? Look 41 ini? Ini 35. 35 pakai yang panjang. Panjangnya segini, Mas. Kalau pendek semana? Pendek yang ini. Oh, yaudah ini pakai panjang. Coba. Mana hitam ada lagi enggak? Masih di butik. Berarti itu pakai ini ya. Pakai look 41 pakai yang pendek. Nah, kalau slayernya udah beli kan? Slayernya maunya panjang. Jadi di sini ada yang nutupin mukanya segini, tapi selebihnya dia panjang sampai lantai. Tapi belakangan aja pas aku nunggu itu deh. Pas fitting. Coba rapiin memang bener.
Ini dia pakai belt coklat ya. Kalau diperhatiin ini motifnya Rusia loh. Yang bercanda. Ini koleksi tas kita. Koleksi kalian bisa dapetin di Ivan Gunawan Privé. Ini buat show ini nih. Ini show malam. Itu di bawahnya ada stiker biru-birunya, dibukain ya. Cie nggak sih, kita punya tas loh. Maret. Lihat dong Gina, lucunya, oh my god. Ini buat show malam. Aduh, Ivan Gunawan kenapa makin hari makin pinter sih, ya Allah. Ini dicopotin ya semuanya ya. Wow, guys. Panis. Ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Ini bisa dibuka gini ya, plastik-plastiknya dibukain ya. Yang dari rumah mana? Anda mau bersaing dengan saya? Susah sayang. Wow. Ya? Ini warna-warna kita sayang. Iya. Ini yang seri ini mana lagi? Kita itu kalau jualan harus senang sama barang kita sendiri, guys. Kalau bukan kita yang senang, siapa lagi? Paham? Ya Allah, pingsan memang. Ya Allah. Kodok. Sini, Mami. Ya Allah, gemes banget. Ini pegang. Ini tas best seller kita. Nih. Seller memang. Ini kok berat sih? Ada dalamnya, ada tas dalam kecilnya. Ya Allah, gemes banget. Ulala. Ulala, ulala. Segemes itu. Hartaku.
Ini diisi dulu ya, biar pada nggak otoy. Sini nih. Ya Allah. Hah? Sini. Ya. Sini hijau. Manja punya tas, Prive punya. Mas, tadi kan Mama Erna dikasih baju manja. Jadi berarti ganti ya malamnya pakai baju yang dari kita. Ya Allah. Ini warnanya apa lagi? Ada coklat, ada gold. Ya Allah. Isi. Ya Allah. Hai, bro. Jadi gimana persiapannya? Semoga lancar-lancar. Tampaknya muka seger ya. Kenapa? Tampaknya muka seger. Persiapannya so far udah 85%. 85%. Ya kan mesti banyak yang dicek, tapi pasti harusnya berjalan dengan baik dan lancar. Gampang lah kalau show-show gini doang, udah biasa. Pasti bisa. Ya enggak? Ya enggak? Tidur 2 hari, 3 hari udah biasa. Gampang. Habis mau ditidurin. Mau koro-koro? Oke. Ini kan semalam. Tuh, sampai jam 3 subuh loh koro-koronya. Semalam, lubang dumung itu. Lo bilang beli nasi goreng 2 jam, saya. Nah. Ada apa, cuma voice over langsung dur show. Ya, itu mau pakai lighting show apa enggak? Ampun. Selesai ya kita. Duduk langsung. Dur udah selesai. Okay. Ketika udah pulangnya, lo misalnya Iwan Gunawan dipanggil, kan lu dipanggil udah nge-record ya udah. Nah, mau udah bos. Udah keluar, itu terus enggak usah pakai lampu apa langsung terang aja udah. Langsung selesai. Terang aja udah. Simpel. Biasa di luar. Tapi loading 2 hari enggak simpel. Dua hari enggak simpel. Enggak simpel, mana enggak tidur pas kita dah. Kita makan mewah ya. Ini di Hotel Borobudur ada namanya sop buntut goreng dan rebus, ini legendaris. Paham? Ya, ini semuanya kita habis 3.500. Paham? Ya, jangan diinget-inget sama gaji sebulan. Paham? Jangan gara-gara lo pengen makan sop buntut ini lo minta naik gaji, jangan. Paham? Nah, udah. Ntar kalau lagi pengen lagi, ya lo gak usah.
ngimpi, tidur sampai benar-benar enak, bangun. Nah, Mas, okay. Ini nanti kan kira-kira kita makan sejam lah ya. Yeah. Langsung naik, bersihin ya, saya nggak bawa-bawa makanan nih. Oh iya, Bapak tinggal telepon aja. Iya. Halo, kita kan? Iya. Tadi ada bubur itu juga kan? Ada, Bapak. Pengen deh gua ada router gitu. Kayak WiFi. Dari siang belum makan katanya apa? Hah? Dari siang belum makan Bang Ebot katanya. Oke. Ini buat apa, Bu? Sepatu, pasti biar besar, biar stage-nya nggak kotor. Jadi semuanya kita kru model. Kita harus pakai ini. Tipis, jadi kayak harus dua lapis ya, guys. Ya, tuh. Takut Robina. Tapi pas ini nggak pakai? Enggak, nanti pas show-nya nggak pakai. Biar aja biar stage-nya nggak kotor. Jadi ada berapa undangan, Bu? Soalnya. Dua ya, dua. Undangan melebihi kapasitas pokoknya. Jadi dipastikan sangat ramai. Bismillah ya, Bu. Besok ya. Bismillah ya. Jangan lupa datang. Jadi kita itu besok tim apa? Undangan. Tim undangan. Ya. Jadi konfirmasi ke Gendis dan Devi. Lagi. Ratusan berarti, Bu. Bot, mana video ratusan. Dari si itu? Banyak pokoknya melebihi undangan, jatah undangan pokoknya. Atau udah di email ke kamu, Bot. Dan ini gue bawa deh. Di ruangan udah ada Mas Panca. Jadi Mas Panca ini koreografer kita buat besok show. Mas Panca, bagaimana dengan konsep blockingan di panggung besok? Konsepnya ya? Iya. Yang pasti simple. Ya. Tapi energik. Ya. Tapi strong juga. Yes. But beautiful at the same time. Jadi aku pengennya tuh di atas runway itu ada beberapa model ya. Ya ada kira-kira 4 sampai 5 situ. Sampai aku buat aku kirimin mood model jalan nih. Ya. Jadi aku udah ada mood model jalan. Jadi kadang kan kalau model Indonesia kalau jalan mukanya kayak muka-muka nggak punya duit gitu. Nekuk-nekuk, fierce-fierce kagak jelas. Ya itu kan memang gayanya ada yang kayak gitu. Iya. Ini jalannya Imam, Iman. Emang ini Iman? Namanya Iman, Iman Hamam. Tuh. Hamam, Haman. Dia tetap beauty, cantik, ya kan? Jadi mukanya nggak fierce, Mas. Iya. Yeah. Got it. Note. Ya kan? Kece kan? Kece. Jadi besok itu di Manja ada 50 koleksi, 50 look. 50 koleksi, 50 model. Jadi tidak ada yang ganti baju. Terus di show yang jam 7 di menswear ini ada 30 model. Ada 30 model plus ada beberapa muse, beberapa ya. Beberapa muse, tapi di pas dia yang igun itu ada model ceweknya. Yes. Ya, habis kan jadi, aku bikin panggung agak cukup mahal ya. Jadi kalau cuman show sekali aja cuman berapa model kayaknya rada kurang gitu ya. Jadi presentasinya internasional ada ceweknya juga kan. Sekarang lagi musim kan di Paris, Milan, New York. Menswear itu ada cewek-ceweknya beberapa gitu. Jadi yang aku senang Mas Panca, nah di koleksi ini aku kan jadi sekarang nih lagi mulai on fire bikin handbags. Iya. Jadi besok tuh ada beberapa handbags yang udah jadi, yang udah keluar dari factory, kurang lebih ada sekitar 20 handbags. Wow. Yang nanti 20 handbags itu bisa didapetin di store Manja. Wow. Jadi, tapi itu hanya di Manja aja, nanti yang menswear-nya ada. Jadi di Manja, di menswear-nya ada beberapa koleksi juga. Nih, warna-warnanya. Let down. Jadi men's bag juga ada? Ada. Tapi kan sekarang ladies bag biasa dipakai juga sama men's bag kan? Yes, jadi kan kalau ya sebenarnya kan tas itu kan nggak ada ini ya, nggak ada jenis kelamin. Nggak ada jenis kelamin. Tapi jadi kalau di Indonesia itu baju ada jenis kelaminnya, tas ada jenis kelaminnya. I see. Gitu. Walaupun
yang make itu nggak tahu kelaminnya apa. Ya. Dan yang paling penting memang sebenarnya harusnya sekarang belajar dulu tentang fashion. Nah, benar kan? Jadi karena coba, fashion itu coba, fashion itu universal coba ya. Coba lo gosipin tentang gue. Kan gue kemarin kan di demo nih ceritanya sama salah satu lembaga. Katanya pakaian gue kayak perempuan. Lo dari hati menurut lo ya. Sebagai sebagai orang fashion yang 30 tahun ada di fashion, nah, lu ngelihat style gue di acara itu gimana? Kan itu temanya apa? 60s. 60s, ya. Kalau soal 60s karena itu temanya 60s, buat gue sih kayaknya ngelihatnya enggak kenapa-napa ya, karena gue biasa ngelihat kayak begitu sih. Lu paham artinya dress code kan? Paham artinya. Jadi dress setiap code. Acara itu ada dress code. Ya kan? Malah kalau orang datang enggak ngikutin dress code itu salah kan? Iya. Jadi sebenarnya nggak ada masalah sih ya kalau fashion tuh kan memang kan lo juga tapi gue rasa kalau orang datang ke fashion show dia pingsan kali. Iya biasanya dia belum lihat lagi yang pasangnya kayak siapa di sana yang lain yang sepatunya gede-gede itu hari-halim gitu. Terus ada lagi beberapa langsung disegel kali sama dia gedungnya. Bener. Show-nya si siapa namanya Balman sekarang lihat deh. Yang ya, tapi kayak kan, kemarin tapi kan kalau misalnya menurut orang-orang di Indonesia kan itu kan terjadi di luar bukan di Indonesia. Kan fashion kan universal seluruh dunia. Gitu. Tapi ya udah enggak apa-apa ya. Ya udah enggak apa-apa. Tapi kan aku sudah mengekspresikan mungkin karena waktu itu enggak karena aku terlalu terkenal udah intinya itu. Kalau artisnya terkenal juga mau pakai bando, mau pakai apa juga enggak ada masalah. Ya benar juga ya, sih. Ya karena maksudnya memancing ikan di laut dapatnya ikan paus ya kan gong. Itu karena namanya kalau nangkepnya di kolam cuman ada kecebong juga kan enggak semangat. Iya, itu namanya ujian bagi orang yang super terkenal itu memang seperti amin, itu. Amin. Jadi padahal kita apa-apa. Waktu di Indonesia Next Top Model juga dandannya begitu. Kita kan? Dandannya juga giling. Mm-hmm. Ya udahlah emang kita begitu fashion. Mm-hmm. Hah? Ya udah sabar dia aja. Lah ya. Udah sabar aja. Yang penting kan sekarang yang penting panggung sesungguhnya adalah panggung fashion show. Panggung runway itu panggung aku sesungguhnya. Tapi aku mau kasih tahu buat kalian semuanya bahwa panggung ini, fashion show ini adalah fashion show aku terakhir sebelum aku berangkat ke luar negeri. Jadi aku mau pindah, Mas. Maksudnya? Jadi aku mau tinggal di Eropa. Aku berangkat tanggal 3. For good. Di Eropa. Belum tahu for good atau enggak, tapi aku berangkat tanggal 3. Tanggal 3 besok ini? Mm-mm. Februari ini? Mm-mm. Jadi aku bakal akan menjadi aku mau menjadi international global, mau jadi global citizen. Okay. Boleh? Bukan global warming ya? Bukan, global citizen. Karena Medi udah bisa menyanggupi bahwa aku bisa menjadi global citizen. Jadi nanti kalau aku telepon, Medi misalkan chat gini kan. Oh berarti besok-besok gue bisa show di luar negeri? Gak ada masalah, Mas. Gak ada masalah ya? Gak ada masalah. Ya, undang gue dong. Hidup itu jangan dipusing. Ya, namanya halu-halu, hayal-hayal. Iya. Ya, ballroom hotel aja bisa kita tutup. Iya, apalagi yang soal di sana ya. Kan jadi kan gini, kecil. Medi gini. Neva, tanggal 7 si ini mau ketemu di mana Mbak di Dubai. Oh ya udah berarti kamu gimana? Ya udah aku ketemu di Dubai gitu. Jadi mau tinggal di mana? Mau ketemu di Dubai? Oke. Okay. Mau ke mana? Plaza Indonesia oke, okay. Dubai oke, okay. Paris oke. Okay. Okay. Jadi bisa Milan, di mana-mana okay. Ya. Mau di mana aja? Ya udah oke. Okay. Yang penting visa standby. Pokoknya kita 2024 visa standby. Okay. Okay, London ada 2 tahun, Amerika masih ada kan? Ada dong. Complete, Schengen complete, Amerika complete. Jadi tinggal go kan? Ya tinggal go aja. Ya kan, jadi di sana bisa lebih explore ya. Yes. Jadi enggak akan masalah tuh. Kalau suruh rapiin. Kalau mau pakai baju yang 60s, 70s gitu enggak ada masalah, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Pokoknya kita show. Oke. Okay. Ya. Jadi insyaallah guys, 2024 ini temanya adalah Global Citizen karena aku besok ke Paris ini juga akan mempertajam lagi meetingnya dengan salah satu department store yang ada di sana. Jadi insyaallah di tahun ini bakal ada pop-up store di salah satu department store di kota Paris. Semoga nanti bisa ada fashion show-nya. Semoga aku juga bisa ngajak teman-teman yang lain. Tapi kalau kata Medi, gak usah diajak dulu, udah kita aja dulu, gitu. Ya benar ya, nggak ada boleh diajak ini kan, dulu ya. Ini kan kalau Ivan Gunawan kan hatinya ibu peri ya, kadang kalau misalnya ada, iya kalau ada opportunities kan kalau misalnya bisa ajak, mau ngajak siapa, ajak semua temen ya. Iya kan bisa, kata Medi, udah, berangkat aja dulu, gitu ya udah kita. Apalagi, iya.
Ebot nanti nggak bisa kerja kalau nggak ada vibe. Jadi kita lagi pesan, yes, kita lagi pesan vibe guys. Eh, tapi vibe itu gila ya. Bener nggak? Ya astaga naga. Yes, you like? Gila itu kayaknya melambung. Iya kan? Karena kita alkoholnya 40%. Iya. Tapi ingat kalau lagi minum vibe nggak boleh driving ya. Iya, nggak. Gitu. Driving. Jadi kita pakai taksi ya. Pakai taksi atau ya memang ada yang nyetirin kita. Iya. Lo kok nyetirin kita juga minum juga gimana? Ya jangan dong, kalau bisa jangan. Iya, jadi kalau buat teman-teman mau minum boleh, ya kan? Mau party boleh, tapi jangan bawa kendaraan, jangan jadi ngebut-ngebutan, kayak gitu-gitu. It's dangerous. Dangerous ya. Gitu. Terus jadi gimana? Ini pindah nih, maksudnya ke sana. Iya. Nanti kita kehilangan ini dong di sini, apa namanya? International designers yang sudah 25 tahun kan berkarya? Tahu di Indonesia berapa tahun, gue nggak paham mas. Nggak paham ya? Tapi yang jelas nih Hotel Borobudur ini juga ada kenangannya. Oh iya. Jadi aku awal 98-99 waktu itu Om Haji nyuruh aku megang Studio 18. Nasionya tuh sama Ramli di sini, di ballroom itu. Iya, ini juga Hotel Ballroom yang apa, awal karir gue tuh di sini. Serius? Dengan ballroom itu? Dengan ballroom itu. Tahun 84. Oh my god, berarti gue ngobrol sama engkong-engkong nih ya? Iya. Ya Allah. Tapi kan tampaknya gak kayak engkong-engkong dong ya? Enggak dong ya? Enggak. 84 mas. 84. Berarti aku tuh lahir gua 81. Gue udah modeling 84. Kamu jalan apa kamu udah dulu, direct? Jalan masih jadi model. Ini pakai hitungan dong jalannya. 1, 2, 3, 4. Waktu itu sama Dodi Haike. Eh itu juga aku masih ngerayain koreografer. Ngerasain Dodi Haikel. Iya, gue disuruh ngitung-ngitung zaman dulu, ingat kita kan. Maaf dong, Dodi Haikel masih hidup kan? Masih, dia sekarang jadi juragan properti kayak. Oh my god, Om Dodi Haikel. Iya, gue manggilnya Mas Dodi Haikel. Jadi itu cikal bakal gue. Jadi sama, kita celebrate di sini 50 tahun. Ih, tapi gue juga nggak 50 tahun kali ya. Dodi Haikel mbak. Iya. Medi terus juga aku ingat banget tuh ya kalau Ramli tuh demennya bikin panggung ngetrap-ngetrap tangga-tangga tinggi-tinggi kan. Terus lagi tuh ada dari atas, dari samping bawah, dari bawah kolong. Tapi ya, hebatnya model dulu ya. Itu di backstage nggak ada keyword loh, nggak ada. Terus dia bisa tahu kapan ganti baju, kapan the standby lagi. Ya, karena dulu itu kalau kita show itu kita nggak pernah namanya rehearsal jam 8, jam 9 pagi. Kita tuh rehearsal tuh jam 1, jam 2 siang. Rehearsal itu cuma kayak 2 jam aja, terus mereka langsung bikin makeup segala macam. Karena kita udah latihan dari 2 hari sebelumnya. Jadi kenapa mereka hafal? Nah, di 2 hari itu tuh kita latihan udah pakai musik, kita harus tahu waktu hitungan musik ini karena kita munculnya nih, gini, satu nih. Grup. Coba kita kalau zaman dulu gini. Gimana coba? Coba. Lihat ya. Tunggu dulu ada musiknya dulu ya. Tahan dulu. 1, 2, 3, 4. Jadi mereka model semua punya catatan, ditempel semua di backdrop, tempel di backdrop. Jadi kalau misalkan sequence 1, misalkan Medi dapat grupnya grup A, nanti yang hitungannya yang pertama kali misalkan yang siapa nomor 1 jalan duluan, nanti misalkan Medi dapat nomor yang 8, dia tulis gua muncul yang setelah ini gitu. Nanti hitungannya ke sini 8. Ini modelnya pada jejer nih. Misalnya lu junior, jejer. Didorong. Nah, gini kan. Kayaknya kan. Ini kan seret terus lu salah ini. Lu goblok. Iya, gitu. Iya. Lu goblok, blocking lu bukan begitu. Iya. Nyatet cantik lo. Nyatet enggak sih kalau caranya lu gitu. Takut. Ih, serem banget. Serem ya dulu. Karena udah dari sini. Udah beri gini, beri. Lain kali ngafalin ya. Catet gitu kan? Iya. Baru Ruby kan? Dulu Baru Ruby Chong. Heeh. Sebelum lu pada jadi Chong, udah ada namanya Ruby Chong. Udah ada. Jadi dulu gua pernah waktu pertama kali jadi model kan bingung kan? Pakai hitung-hitungin gua tulis. Gua ada yang salah juga, siapa yang negor gue? Lain kali dicatat ya. Mas Fajar tahu enggak aku pernah zaman Aneka?
Sio sama Nino Graciano. Jadi abis gue ganti baju, ada orang ngajak ngobrol. Eh pas gue balik, Sio selesai. Lo ngapain ngobrol? Udah tau kerja lo ngobrol. Jadi waktu gue keluar baju kedua, gue gak keluar. Gue masih di belakang. Beneran tuh? Bener. Tegur gak? Ya dimarahin lah. Best banget emang. Dipotong sama honornya Manika. Biasanya suka dipotong-potong zaman dulu. Gak dikeluarin kayaknya. Honornya berapa juga gue lupa. Iya, honornya kayaknya honornya udah habis buat latihan deh. Enggak, masih ada sisa. Cuman kan waktu itu kita kan, kalau dulu karena baru-baru kan kadang-kadang karena masih baru ya perginya bisa naik bajaj, kan naik bus. Kalau zaman gitu. Dulu tuh model haknya berapa senti sih Mbak? Apa? Model haknya berapa senti sih? Awal-awal. 12. Kalau dulu kan, ya? Kalau sekarang kan sol depannya pada tebel-tebel. Kalau zaman dulu tuh sol depannya nggak ada yang tebel-tebel. Tapi kalau eranya Medi sih udah 12. Era yang awal-awal dulu nggak sampai segitu sih. Ya. Mereka nggak capek katanya. Karena kan latihan tuh harus pakai sepatu tinggi kan. Latihan sendiri tempat yang lain. Selama 2 hari tuh harus dipakai sepatunya. Jadi nggak boleh nggak dipakai gitu. Itu kalau nggak salah tingginya, gue ingat banget zaman dulu tuh cara Jordan ke 9 deh ya. Kecil, maka sekarang kan bisa tebel-tebel. Kalau dulu tuh masih kecil-kecil heelsnya. Tapi dulu model tuh bawa sepatu sendiri guys. Wow. Tapi ada satu show ya Medi dulu bareng-bareng sama gue show-nya, tapi dia hebat sekali ya. Bener-bener profesional banget. Wait, karena dia tuh terakhir musik gongnya muncul terakhir. Wait, terakhir banget gitu, itu sepatunya putus. Copot. Terus udah gitu panggungnya segede-gede Alaihim gitu di fashion concertonya Bazar. Dia harus turun tangga dari atas terus ke bawah. Jinjit sebelah, terus dari itu rata pas balik gini, gue nggak tahu kalau itu sepatunya dia copot. Sepatunya copot. Terus bajunya panjang. Gila, profesional banget ya, Megi. jadi guys, makanya Medi sekarang bisa jadi manajernya gitu karena dia profesional, makanya tahan banting. Bagaimana? Tahan bantingnya benar. Tahan banting gak? Bantingnya benar. Kok lo senyum-senyum? Iya kan? Hebat ini. Ini waktu zaman modeling juga, badannya segini. Gua masih ingat dalam pikiran gua dia dulu kalau pose kayak gimana? Gimana? Tapi dia jalannya. Oh, jalannya dia bagus loh. Bagus. Pose andalan Medi. Dia mungkin kaki harus kayak panjang gitu. Tapi yang panjang gitu. Itu dia tinggi. Tapi ininya panjang lehernya, ininya kecil semuanya gitu. Jalan bawah bagus. Bagus. Lipstik merah ya Mbak, lu paling sering ya Mbak? Kalau dulu kan zaman 2000 silver. Oh iya benar. Ya kita pernah lo dulu ya zaman tahun 2000 silver. Tuh. Pokoknya Sari Ayu best. Warna-warna gage planet ya, Me. Gua sama Medi tuh pernah ya dari aksesoris rambut pakai tisu pernah. Balemang, zaman Balemang. Tapi jujur Balemang kan sering banget zaman dulu show di Balemang. Tapi waktu zaman itu model sering show terus lo udah mau jadi desainer segala macam, lo favoritnya sama siapa? Gue? Oh, gue mah Advina, udah gak ada yang lain. Gue dari awal karir, itu gue mah Advina. Udah gue ada yang ngajarin jalan. Udah dah, gue mah Advina, udah anak gue. Karenina dulu juga? Karenina dulu kan on off. Ntar toto badannya gede, ntar toto kecil. Kan semua itu kan belajarnya sama Igun ya? Karenina kayaknya Om Aji ya? Aji ya? Om Karenina, Om Aji. Gue mah pokoknya Advina. Advina, Juanita. Ya. Advina. Advina lebih Advina ya? Juju. Bener-bener dia yang ngajar. Itu saat di kelas ada 12 orang, apa 20 orang. Yang diajarin cuma Advina doang. Kalau udah demen itu dia lagi. Goblok ah, gua gitu kalau gua bisa. Jangan gitu dong. Kan kalau jadi mentor sama coaching kan susah. Soalnya pada waktu itu juga udah jelong, enggak ada bakat. Ya kan di kelas modeling kan gua sebel ngeliatnya tiap hari. Kan namanya kalau kelas modeling kan beda. Kita kan harus sabar. Enggak apa-apa kan enggak sebut nama, Mbak. Iya. Dulu apa sih agensinya di Flash, ya. Agensinya Flash. Terus seneng deh. Ya kan? Pokoknya gue dulu ya guys, gue kasih tahu ya dulu tuh pokoknya gue udah hebat banget kalau makan Solaria ya. Yeah. Makan Solaria udah mewah banget di Blok M Plaza. Sama beli celana Lea jeans ya Mbak di bawah ya. Tapi memang Igun tuh dari dulu ya apa bakat entertainnya memang udah tinggi banget. Jadi waktu dulu gue inget banget waktu lagi ada ujian Flash itu tuh kan ngundang kan koreografer Ivan Gunawan, host MC Ivan Gunawan, music dan ini
Ivan Gunawan. Habis itu langsung ininya juga semuanya Ivan Gunawan. Jadi memang kalau gila Aan mah enggak ada tai-tainya Aan yang anak sekarang nih Gen Z. Enggak ada apa-apanya nih gue dengerin ya. Gue fitting model gue sendiri, styling gue. Koreografiin gue. Nyari lagu ke tempat Om Iwan Keplek. Lu juga. Gue. MC lu juga. Gue. Si Om Haji tuh. Om Haji mah tinggal datang tepuk tangan doang. Iya, gue tahu itu. Semuanya. Makanya, semua gue. Makanya jadi ya dengerin ya. Ini diraihnya gak gampang loh. Itu dia bisa semuanya. Jadi lo jangan macem-macem. Ya, lo jangan macem-macem. Sabar gue. Oke. Sabar. Makanya tahu sampai ke ujung-ujung ya kan. Tahu. Ya, makanya. Ih, gila ya dulu ya. Nyari musik sendiri. Oh, gua ngalamin dari ganti musik pakai CD. Itu emang tuh. Pakai CD? Ya, itu pakai CD. Ada kadang orang enggak modal CD playernya. Cuma satu. Ngadat kagak bisa dibuka. Iya. Ngadat tuh karena ada matanya yang gini. Heret dia naik. Matanya. Enggak pas ya gitu. Ya udah gitu. Jadi itu zaman baliknya gantinya pakai CD, Mbak. Terus zaman itu kalau mau pakai 2 CD kan mesti CD player di bawah-bawah ya. 2 biji. Terus di ruang Evoha enggak ada yang boleh gerak. Ya kalau gerak ininya ngeheng. Ini patung semua. Halo. Tapi gue zaman gue ngalamin dari zaman dari kaset. Gue dari kaset. Kaset edit-editnya di pencet-pencet gitulah sama iya stop di sini. Oke, ntar nyambung lagi yang ini, masuk lagi begini. Tapi gimana dulu itu? Oke aja. Repot banget. Jadi Iwan memang waktu itu benar-benar dia gini dengerin lagunya tak 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 stop di sini, habis itu langsung dia masukin lagi ini. Jadi dia punya alat juga dua gitu. Kadang-kadang di mix sama kalau ada kadang-kadang apa plat-plat gitu ya. Plat. Kalau kita mau ngambil dari plat, di platnya direkam ke kaset dulu. Wow. Terus habis itu baru CD, habis itu udah sekarang tinggal buka laptop aja. Gila. Dulu kalau JR sama Mas Panca itu enggak boleh telat. Even 5 menit aja. Enggak boleh telat. Mau model baru sampai model senior pasti kena marah. Pokoknya harus on time. Terkenal ini galak, Mas Panca. Nyinyir, Panca. Kalau galak tuh ari tulang tuh. Oh iya benar. Tegas, Mas Panca itu. Iya. Tegas. Oh, Mas Panca tegas. Karena guys, gue tuh orang yang suka buang-buang waktu. Kalau misalkan harus mulai jam 8, gue tuh mau kelarin itu gak mau kayak 3 jam, 4 jam tuh gue gak mau. Gue bilang 2 jam selesai. Gue bingung ya, gue tuh juga kalau lagi jadi koreo ya, kenapa bawaannya tuh gue nasping aja gitu. Tapi lo lebih nasping dari gue sih. Oh, gue lebih nasping dari gue. Gue lebih nasping dari gue. Gue pernah jadi koreo ya waktu itu ya. Bukan koreo sih, jadi itu gue tuh show. Jadi gue tuh show di salah satu hotel. Gue tuh lupa ya, Ritz-Carlton kalau gak salah. Ini waktunya memang kalau mau keluarin aja. Ya. Koreografernya itu si yang orang Jogja. Ananta? Bukan, siapa? Tori. Tori itu kan kalem banget kan. Ada satu model tuh bule. Gue tuh ada di, gue ada di FOH. Ada tuh model sama si Tori, you here gitu. Udah kedua kali dia salah lagi. You here. Terus mukanya tuh itu yang kayak ngajak ribut. Songong gitu ya. Gue ambil mic. Dia badannya bagus banget dan dia dapat baju gue tuh bagus banget ceritanya. Ya. Gue ambil mic. Hey, I pay you already, kata gue. Eka kan? I pay you already. You want to show you want to join my show or not? I can go. Dia ngomong gitu. Gue siapa yang pakai baju gue nih dalam hati gue kan, tapi gue kesel juga gitu melihat tuh orang kesel. Duh, kalau dia kabur gue siapa yang pakai baju gue nih kata gue nih. Ya, akhirnya, gue lupa tuh ending akhirnya tuh gimana tuh. Tapi waktu ya langsung cari pengganti lah. Udah, ada pengganti. Ganti. Langsung cari pengganti. Iya, harus kau tahu. Iya, tahu aja bukan ya? Tori. Oh, ada juga sekitar show yang waktu di Pacific Place di ballroom gitu juga. Terus itu bilang, "You don't want it." Gitu kita ganti aja kalau enggak mau gini ada deh, kayaknya bule juga waktu itu. Benar deh. Itu benar-benar deh. Gua udah enggak ngerti lagi. Tapi zaman-zaman itu kan memang bule sedikit, jadi kayaknya mereka begini. Kalau sekarang kan Iwan go, oke go. Call another one coming gitu. Banyak. Banyak yang butuh kerjaan ya. Iya. Gitu guys. Jadi kalau buat kalian yang sekarang nih mau jadi finalis Miss Mega Bintang, harus bisa ngelihat ngerasain zaman dulu tuh kayak gimana. Tahu prosesnya.
Jadi udah beruntung banget ya anak sekarang mah ya. Enak. Ada sosial media, ada apa segala macem. Kalau zaman dulu tuh bener-bener nggak ada. Terus lu siapin lagi semuanya, mau apa gue siapin gitu kan. Gue itu dulu kan, kalau dulu juga kan sepatu gue kadang gue bikin, selalu gue bikin sepatu. Sampai celana dalam tuh zaman dulu gue siapin tuh kalau bajunya apa-apa segala macem. Ya pokoknya mereka cuma bawa diri doang. Cuma bawa diri ya. Ganas banget ya. Pokoknya lo kalau udah ada mau, udah ya. Pokoknya itu harus terjadi. Jadi aku tuh ngalamin dari zaman catwalk, model-model ngurusin, abis itu pindah ke transisi zaman jadi desainer yang bener-bener ya. Megang konsernya Mama Ute, Rosa, Titi DJ, Reza Artanavia, iya. itu bener-bener awal-awal aku tuh. Sama Rosa tuh mbak udah jungkir balik, ganti baju, jebret, resetting, jebol. Aduh, memang kalau di belakang panggung tuh emang ada aja. Makanya sekarang tuh gue suka gregetan kalau show rame-rame. Terus gue sok katanya gue paling terkenal, ditaruhnya paling belakang. Rasanya tuh udah gak enak banget, Mas. Dan lo kebayangin gue kemarin... Lo gak mau request minta pertama gitu? Ya yang pertama mulai lebih tuir dari gue gimana ceritanya? Dan lo tahu gue di New York berdua sama Adi Suranta. Ya Allah, Mas, gue sudah saking capeknya hidup gue. Gue ngegeret kopor sampai keluar tuh air mata. Gue gak ada planning, gak ada bridging sedih. Ya Allah, gue sedih banget. Itu kayak gue... Itu kan ujiannya untuk itu menjadi internasional. Itu benar-benar ujian. Iya. Ya Allah, mana si Adi? Bebencongan dikit, ngerokok hilang. Gue kesel banget deh pokoknya. Gak ada yang bantuin dong? Ya gak ada loh, gue cuma berdua sama dia. Ini gak ada yang berangkat? Gak ada. Orang gue cuma berdua sama di Suranta ke New York, gimana cerita urusannya. Terus ke emang Washington. Emang disediain lagi asisten lagi satu untuk... Boro, gantungan baju aja gak ada, gimana asisten. Ya Allah. Itu gue sampai mana dari kedutaan itu ke hotel gue, itu bawahnya tau kan yang batu-batu. Tau. Begitu kan Washington. Iya. Jadi kan koper bertak-bertak susah banget, repot, Em. Iya. Begitu gua udah sosok menter pakai birkin lah. Mm-mm. Teong lah, enggak ada yang ngelihat juga. Bisa netes tuh air mata. Terus aja. Tapi apa pelajaran yang didapetin habis acara itu? Gue. Apa? Dendam gue. Iya. Yeah. Dendam gue. Yeah. Ya. Yeah, okay. Gua mah orangnya dendaman. Yeah, dendam okay. Gue bilang, "Hei, ini negara lo lihat nih ya." Ntar duit gue luber-luber, ya, gue bikin show gede di sini, gue duduk cuman begini doang. Amin. Gue orangnya dendaman, say. Amin. Benar-benar itu gue benar-benar udah. Jadi gue sama Medi planning adalah udah pokoknya kalau uang kita cukup, jebret, show nggak mau gabung-gabung sama orang-orang, udah tinggal duduk cantik. Nah. Udah tinggal begitu doang. Gue turun mobil, Ivan apa? Gitu ya. Gak apa-apa, model gak apa-apa tuh. Itu emang harus di harus yeah. Di bonjour, bonjour, ya. Harus bonjour, manifest. Yeah. How are you? Langsung. Okay. Gue kalau kemarin di panggung internasional kan, kenalin satu-satu gitu kan. Good evening everyone, my name is Ivan Gunawan. Gue bilang gitu. If you don't know me, you please check on your Instagram. Yes. Ya, lo lihat berapa follower gue. Iya. Yeah. Mereka langsung, oh my god, I'm famous. Yeah. Gitu. Jangan macam-macam. Bahasa Inggris itu jangan macam-macam apa? Don't play. Pokoknya gitu. Iya. Yeah. Pokoknya kalau udah patokan di internasional, mereka kan kayak berapa puluh ribu k aja udah jadi influencer kan. Iya. Yeah. Dia ngeliat follower aku segitu, jebret. Kayak kaget dong. 35M kan? 38 jadi kurang kurangin. Oh, sekarang 38 lu hebat banget lo. Jadi ini mahal. Nonton BF lu ya? Jadi bawa banget. Oke, guys, aku sekarang mau turun ke bawah sama Mas Panca mau lihat situasi panggung terkini karena Mas Panca juga aku rasa enggak perlu sampai malam-malam hari karena besok pagi GR. Kita lihat keseruan di belakang panggung sekaligus Mama Medi mau ngecek jumlah kursi yang ada. Oke? Okay? Hey, lihat nih gua bawa apa nih? Woi, Fax! Biar ngedit makin cemerlang, ya kan? Biar besok pikirin, walaupun tengah dalam side A, side B. Tapi, ya udahlah. Kita vibe dulu, guys. Ini kesukaan semuanya. Black Tea. Ada yang 30 section, cuma 30 section. Cuma nanti ada yang 20 gitu. Aku ada itu nggak yang aku suka?
Ah, ada gelasnya. Pinter amat sih. Gak apa-apa. Kokunat. Kok gak dibawain kokunat? Oh iya. Kalau ini ya, kalau TV sih. Itu satu ini ya, satu ini. Oke. That's my kokunat. Oke. Guys, kita mau chill dulu sama vibe. Thank you for watching. Semoga suka sama fashion show-nya. Fashion show-nya ada di vlog selanjutnya. Thank you.